Allah nang maha besar. Kuasa lawan kemuliaannya melebihi segala sesuatu. Langit menampayakan kemuliaannya. Alam wan isinya menunjukkan ulahannya. Samunyaan ulahan Allah diadaakan atas perintahnya. Samunyaan ulahan Allah baik haja. Samunyaannya menampayakan kemuliaannya, kebaikannya lawan kuasanya. Allah nang maadaakan langit lawan bumi. Allah juan nang maadaakan manusia matantan. Lawan pulang inya memberi ipahinakan nang maulah manusia tu hidup. Manusia nang itu tadi bangaran Nabi Adam. Allah mengguringakan Nabi Adam. Lalu matan tulang rusuk Nabi Adam, Allah maadaakan saikung babinian supaya ada kawal gasan Nabi Adam. Ngaran babinian itu tadi Siti Hawa. Jadi Nabi Adam lawan Siti Hawa diadaakan nang kaya diri Allah saurang supaya ada ikatan akrab lawan manusia. Pamulaannya, bubuhannya hidup babahagia di hadirat Allah di suatu taman nang disiapakan gasan bubuhannya. Kadada maut atau derita di situ. Allah memerintah lawan Nabi Adam, samunyaan puhun di sini kawa haja ikam makan buahnya kecuali satu pohon. Amun ikam makan buahnya pohon nang itu ikam pacangan mati. Lalu iblis mencungul membisai Siti Hawa memakan buah nang ditangani tadi. Lalu Siti Hawa memakannya, lakinya gin empat jua memakannya. Bubuhannya lebih percaya iblis daripada Allah. Maka tak putusai ikatan antara manusia lawan Allah. Soalnya Allah itu maha suci. Urang nang medusa kada kawa begana di hadiratnya. Lalu wai manusia itu disuruh bajauh oleh Allah matan hadiratnya lantaran kada taat lawan perintahnya. Mulai wayah nitu manusia lawan keturunannya harus mengalami garing, supan, lawan, kamar. Tapi biar kaya itu, Allah nang maha pengasih sudah barancana maha pusakan dosa lawan supan manusia supaya bubuhannya kawa hidup kekal di hadiratnya. Di dalam kitab suci, rencana Allah ditampayakan. Rancananya gasan menyelamatkan manusia matan akibat dosa nang suah diulahnya. Lawan pulang rancananya gasan menghapusakan dosa lawan aibnya manusia. Sapalih tumatan rencana itu dipadahakan lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu baiman ka Allah. Imbah itu sidin mahurmati Allah. Jadi Allah bapirman lawan sidin. Aku pacangan memberkahi ikam. Aku jua pacangan memberkahi samunyaan suku bangsa melalui ikam. Keturunan ikam pacangan banyak, nang kaya pasir di laut lawan bintang di langit. Nabi Ibrahim percaya lawan janji Allah tadi. Jadi Allah menganggap sidin hamba Allah nang saleh. Lawan pulang Allah menyambat sidin nang dikasihi Allah. Satu hari, Allah mauji iman lawan ketaatan Nabi Ibrahim. Kurbanakan anak ikam, jar Allah. Nabi Ibrahim tahu bahwa melalui anak sidin itu, janji Allah pacang tak capai. Janji Allah itu tadi adalah banyak keturunan gasan Nabi Ibrahim. Tapi sidin tetap beriman ke Allah, wan jua manta atinya. Jadi sidin mulai menyiapakan, mengurbanakan anak sidin gasan Allah. Tapi pas sidin mengangkat lading gasan menyumbalih anak sidin, Allah menangati. Jangan disakiti anak ikam tu. Hanya aku tahu ikam betakwa lawan aku. Aku tahu jua ikam siap mentaati perintahku, jar Allah. Imbah nitu Nabi Ibrahim melihat saikung domba laki nang takai tanduknya di puhun karing. Imbah talihat domba nang itu dikurbanakan nai oleh Nabi Ibrahim gasan mahurupi anaknya. Jadi Allah nang menyediakan domba kurban gasan mahrupi anak Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah tu bujur-bujur menyayangi umatnya. Sayang Allah tu kaya abah menyayangi anaknya. Liwat kejadian itu tadi Allah jua menampayakan rencananya gasan menyediakan kurban nang pacangan mati, gasan mengganti ikamatian manusia. Artinya gasan menabusi dosa manusia. Aku pacangan menyuruh urang nang kada badusa supaya mati gasan mengganti ikamatian Bani Adam
wan mahapusakan dosa wan aib bubuhannya, ujar Allah. Sabarataan nang ba iman ka urang nang kada barusa tadi, kawah hidup salawasan di hadirat Allah. Bubuhan Nabi Bahari menyambat urang nang kada barusa tadi, Al-Masih. Al-Masih itu diutus Allah gasan menyelamatakan manusia, wan memerintah manusia salawasan. Ratusan tahun sebelum kedatangan Al-Masih itu, bubuhan Nabi Bahari sudah menulisakan mengenai identitas hidin. Contohnya Nabi Daud basabda, amun Allah mengakui Al-Masih itu jadi anaknya, tapi lain anak nang secara jasmani. Menurut kitab suci, Al-Masih itu firman Allah nang disampaikan lawan Siti Maryam. Imbah itu, firman Allah tadi diranakakan jadi manusia. Makanya kelahiran Al-Masih itu suatu mujizat. Bubuhan Nabi Bahari menyambatnya, anak nang diutus Allah. Soalnya Al-Masih itu pamaraknya wan Allah. Galar nitu jua menunjukkan perannya jadi penyelamat nang pacang menjadi raja. Nabi Yesaya basabda, saikung babinian nang masih bujang pacangan batianan wan maranakakan saikung anak lalakian. Nabi Mika menulis, Al-Masih pacangan diranakakan di kota Bethlehem. Nabi Zakaria gin menulis, amun Al-Masih itu pacangan naik kaladai, rahatan masuk kota Yerusalem jadi raja. Dan Al-Masih itu pacangan dihianati oleh kawalnya, gasan 30 kaping duit. Bubuhan Nabi Bahari basabda pulang, amun Al-Masih itu pacangan mengorbanakan panyawaannya. Tapi Allah pacangan menghidupakannya pulang pada hari nang ketiga. Bubuhan Nabi Bahari menyambat Al-Masih itu anak manusia. Sidin pacangan naik ke surga dalam awan. Imbah itu, Allah pacangan memberi isidin kuasa atas segala suku bangsa. Wayah abad pertama Masehi diranakakan seorang nabi, nang diingarani Nabi Isa. Urang nang melihat kalakuannya batakun-takun. Sidinkah Al-Masih nang ditulisakan bubuan Nabi Bahari itu? Sesuaikah hidup Nabi Isa nang kaya ditulisakan bubuan Nabi Bahari itu tadi? Ini nah kisah sabujurnya hidup Nabi Isa nang kaya ditulisakan bubuhan saksi mata di dalam kitab suci. Supaya lebih paham, maka dalam film ini tokoh Nabi Isa dimainakan oleh saikung pemain film. Kadada saikung orang nang layak memainakan tokoh nang itu. Tapi film ini diulah supaya kita seberataan tahu riwayat hidup Nabi Isa lawan supaya kita kawa menerima barakat Allah. Theophilus nang mulia, samunyaan peristiwa nang ini ulun tulisakan gasan pian supaya pian tahu kabanaran nang sabujurannya. Wayah zaman pemerintahan Kaisar Augustus, Raja Agung Kerajaan Roma, wan Herodes Raja di Yudea. Malaikat Jibril disuruh mendatangi saikung babinian nang bujang di Nazaret, ngarannya Siti Maryam. Assalamualaikum. Jangan takutan, sebab ikam dihargai Allah. Ikam pacangan batianan, wan maranakakan seekong anak lalakian, yang diberi ingaran Isa. Mana kawa? Ulun ini masih bujang. Roh Allah pacang datang ke ikam. Jadi anak ikam pacang disambat anak nang diutus Allah. Inya pacang berkuasa salawasan. Lalu Siti Maryam tulak ke Yudea, maelangi ding sanaknya Elisabeth, nang hanyar batianan biar sudah tuha. Elisabeth! Maryam! Ding sanaku! Diberkahi ikam. Wan anak dalam parut ikam. Rahatan ikam marawa, anak nang dalam parutku, bagara kahimungan. Atiku baucap Allahu Akbar. Jiwaku himung benar karena Allah. Mulai wayah ini, sabaratan urang menyambat aku diberkahi. Pengumuman, Raja Kaisar Augustus mengadakan sensus di daerah Galilea wan Yudea. Tiap orang wajib mendaftarkan diri di banuanya saurang.
Yusuf wan Siti Maryam tulak jua ka kota Bethlehem gasan sensus tu. Kadada wadah gasan bamalam, tapi ada sabuah kurungan inguan. Parahatan malam, bubuhan panjaga inguan takajut melihat malaikat nang parak bubuhannya. Kemuliaan Allah tarang di situ. Anyar lahir di sini, Al-Masih, junjungan nang hendak menyelamatkan bubuhan ikam. Mahancap bubuhannya tulakan melihat anak nang hanyar di ranakakan itu. Inya lagi barabah di kurungan inguan. Buhannya tupang, urang nang panambayan mahabarakan habar baik mengenai kelahiran penyelamat matan babinya nang bujang itu. Ganap 8 hari anak tu disunat lawan dingarani Isa. Imbah itu inya dibawa ke Yerusalem gasan didoakan. Di sana ada urang nang saleh, wan takwa, ngarannya Simeon. Sidin dijanji Allah kada pacang mati sabalum melihat Al-Masih. Tuhan maraha ulun maninggal wan damai sajahtera. Ulun sudah melihat penyelamat pian. Anak nih dipilih Allah. Tuhan memberkahi. Imbah tuntung menjalankan kewajiban dalam kitab suci Taurat, bubuhannya bulikan ke Nasaret, kampung bubuhannya. Rahat Isa baumur 12 tahun, abah wan mamanya membawa Isa ke Yerusalem, hendak merayakan Paskah. Pas hendak bulikan, Isa batinggal di Yerusalem. Kuitannya babulik mencari Isa. Sekalinya, Isa lagi bapanderan wan bubuhan guru agama. Anak nih siapa garang? Pintar benar. Inya nih mantan Nasaret, inya nih tertinggal di sini. Maafkan ya kami. Samunyaan kagum mandangarakan kapintaran Isa. Kenapa ikan kayak ini? Kami kujuk-kujuk mencari ikan kemana-mana. Bapa pian mencari iulun. Tahulah pian ulun ini mesti berada di bait Allah. Isa bulik lawan kuitannya ke Nazaret. Makin ganal, Isa makin pintar. Makin dihargai Allah wan kurang banyak. Pas tahun ke-15 pemerintahan Tiberias Raja Roma, Pontius Pilatus jadi gubernur Yudea. Herodes jadi raja di Galilea. Hanas wan Kayapas jadi imam besar. Allah berfirman lawan Nabi Yahya. Imbah itu, sidin bakuliling sambil baucap, batubatlah wan dimandii, supaya dosa ikam diampuni. Batubatlah wan dimandii, supaya dosa ikam kawa diampuni Allah Ta'ala. Langkaya tertulis dalam kitab suci surah Yesaya. Ada orang berucap langkaya ini. Bersiaplah gasan kedatangan junjungan ikam. Supaya ikam bisa manaati Allah. Samunyaan lambah ditimbun. Wan bukit dirataakan. Jalan nang baliuk-liuk dilurusakan. Nang balubak dirataakan.
Samunyaan orang pacang melihat Allah menyelamatkan manusia. Jadi kayak apa kami ini? Bubuhan ikam ni orang-orang munafik. Apa nang harus kami lakukan? Tunjukkan pang lawan kami jalan nang lurus. Siapa nang beisi dua lembar baju? Bariakan selambarnya. Lawan nang kada beisi. Wan siapa nang beisi makanan dibagi akan. Guru, kami tukang tagih pajak. Nang kaya apa? Ikam jangan berlebihan menagih pajak. Amun kami pang, nang kaya apa? Jangan marabuti ampun orang. Imbah tu jangan memfitnah orang. Syukuri haja gaji bubuhan ikam. Batakun pang, piankah almasih tu? Aku memandii bubuhan ikam. Tapi almasih tu lebih berkuasa. Memacul sandal sidin gin, aku kada pantas. Bubuhan ikam pacang disuci akan sidin lawan roh Allah. Di tangan sidin ada nyiru kasan menampi. Banihnya dikumpulakan di kindai. Nang hampa di banamnya. Lalu ruh Allah nang bawujud burung dara turun ke bahu Nabi Isa. Ada suara matan surga. Ikam anak nangku utus, wan ku sayangi, wan ku hargai. Nabi Isa memulai pelayanannya rahat baumur 30 tahun. Imbah bulik matan sungai Yordan, sidin disuruh roh Allah ke padang gurun. Di sana 40 hari sidin bapuasa, wan digudai oleh iblis. Iblis baucap ke Nabi Isa. Amun ikam anak nang diutus Allah, ubah pang batu nang ini jadi roti. Ada tertulis, urang hidup kada matan roti haja tapi matan semunyaan firman Allah. Lalu Nabi Isa dibawai iblis ke wadah nang tinggi. Samunyaan kerajaan dunia ditampayakan. Aku kawa memberi kuasawan kesugihan dunia kasih apa haja nang kupilih. Karena samunyaannya sudah diserahkan ke aku. Samunyaannya itu kuberiakan ke ikam asal ikam menyembah aku. Ada tatulis, sambahlah Allah Tuhanmu. Hanya kepada Allah haja beribadah. Lalu Nabi Isa dibawa iblis ke Yerusalem, wan diandaknya ke hatap bait Allah. Amun ikam anak yang diutus Allah, betajun ikam ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah menyuruh bubuhan malaikatnya menjaga ikam, menghantai ikam lawan tangannya, supaya batis ikam kada takana batu. Ada tertulis, jangan ikam mencubai Allah Tuhanmu.
Nabi Isa babulik ka kutta Nasaret, wadah sidin diganalakan. Uga lo. Guru. Hari ketujuh nang disambat hari Sabat dalam kitab suci Taurat, urang kada boleh begawi. Hari nitu Nabi Isa tulak sambahyang. Lalu sidin disuruh membaca akan sapalih kitab suci surah Nabi Yesaya. Aku diutus oleh Allah. Gasan mahabarakan habar baik ke orang susah. Aku diutus gasan membebasakan orang nang takurung wan maampihakan orang nang picak. Membebasakan orang nang taniaya. Wan mahabarakan bahwa Allah pacang menyelamatakan umatnya. Hibatlah. Hari ini ganap sudah ayat nang tadi, pas ikam mendengarnya. Firman diganapi? Almasih jan nang kawa mengganapi janji itu. Apa kita tahu? Pasti ikam pacangan baucap. Buktiakan. Ikam tu Almasih, ulah pang mujizat di banua ini, nang kaya di Kapernaum. Sabujurnya, kada ada nabi nang dihormati di banuanya seorang. Lawan pandiran itu tadi, Nabi Isa mengakui amun sidin tu Almasih nang dipilih Allah gasan menyelamatakan manusia. Tapi bubuhannya manulaknya. Malah bubuhannya baniat manjuhung Nabi Isa ka jurang. Tapi Nabi Isa bajauh matan orang banyak. Imbah itu Nabi Isa tulak ka Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Panjajahan Roma tarasa di mana haja. Urang banyak berharap datangnya Almasih gasan membebasakan bubuhannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawalah aku umpat babuat. Kawa ai. Sidin kada meninggalkan kita kalau bakisah, Bang. Guru, bakisah, Bang. Guru, coba Bang baca ramah. Ada dua orang tulak baimbai ke bait Allah. Saikung pemimpin agama, nang saikung tukang tagih pajak. Nang pemimpin agama berdiri saurangan sambil berdoa. Ya Allah, aku bersyukur. Aku kada kaya nang lain. Nang sarakah, manipu, atau bajina, wan kada kaya tukang tagih pajak itu. Aku bersadakah tarus. Wan aku berpuasa seminggu dua kali. Tapi tukang tagih pajak berdiri jauh. Kada wani melihat ke atas. Mamusut dada wan baucap, Ya Allah, ampuni hamba nang berdosa ini. Tahulah ikam, tukang tagih pajak tu nang diampuni Allah, lain pemimpin agama tu. Soalnya nang meninggalkan diri, pacang direndahkan. Wan siapa nang merendahkan diri, pacang ditinggiakan. Kayuh pang kawadah nang lebih dalam, imbah tu labuhakan ringgi gasan menangkap iwak. Guru, semalaman kami maringgi. Kada ada kulen iwak jua.
Tapi mun jar pian kaya itu, ayo wae kalau bahkan pulang. Yakub, Yahya. Yakub, Yahya. Kasih pang ke sini. Bawa ya para hukam, kasih mendangani kami. Kami kada kawa, perahu kami ibak. Sadang sudah sadang. Ada sadang. Junjungan, tinggalkan ulun. Ulun ni orang berdosa. Jangan gair. Ikam pacang mencari pengikut gasan aku. Datang ke aku wan dangarakan supaya ikam bauli hidup. Cari'i Allah tampulu inya dapat ditamui. Kiau Allah tampulu inya parak. Marha orang jahat meninggalakan kelakuannya gasan babulik ke Allah. Sabab Allah memberi ampun nang melimpah. Jadi ikam pacang merasa kesukaan karena mendapat damai matan Allah. Oi, Sidin datang. Sidin di sini, lihat Tik. Guru, guru, datang ke sini Pang Pian. Anak ulun garing banget. Hendak mati, tolong, tolongi ulun. Sudah gin Jairus. Guru. Anak ikam sudah kadada, kada usah mengalihi guru gin. Jangan takutan. Percaya aja, inya hidup. Jangan menangis. Inya kada mati, inya guring aja. Nak. Bapuat. Bari inya makan. Kada usah dikisahkan ginang dilihat tadi. Imbah itu, Sidin tatamu lawan tukang tagih pajak. Ngarannya Lewi, nang lagi batagihan. Umpati aku.
Imbah itu Nabi Isa naik ke bukit Gasan berdoa samalaman. Isuknya hari siang dipilih Sidin dua balas urang nang disambat Rasul. Simon nang di galeri Petrus. Juan Andreas dang sanaknya. Yakub. Yahya. Filipus. Bartolomeus. Matius. Tumas. Yakub bin Alpius. Simon nang pajuang. Yudas dang sanak Yakub. Wan Yudas Iskariot nang kaputingannya bakhianat wan Nabi Isa. Bahimunglah ikam nang susah, karena ikam umat Allah. Bahimunglah nang lapar, ikam pacang dikanyangakan. Bahimunglah nang menangis, ikam pacang tatawa. Amun ikam pangikutku tapi disariki, ditolak, wan dipitnah oleh manusia nang sarik wan aku. Bahimungja wan basuka haja, sabab pahala gesen ikam ganal di surga. Bubuhan nabi gin diulah nang kaya itu jua. Enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Habis sudah. Apa maksud ikam sudah habis? Celakalah ikam nang sugih. Sebab ikam sudah merasa akannya. Inya kada handak sugih. Inya gila. Celakalah pian nang wayahini tatawa. Kaina pian pacang menangis. Cilakalah mun samunyaan maambung ikam. Nabi-nabi palsu diambung jua, lalu dihukum. Kupadahi gasan ikam. Sayangi musuh ikam. Berbuat baiklah wan nang muar wan ikam. Berkahi urang nang menyumpah. Doa akan nang menyiksa. Mun pipi kiri ikam ditempeleng, bari akan pulang nang kanan. Mun baju ikam diambil, biarakan inya maambil jubah ikam jua. Bari i urang nang meminta wan ikam. Jangan minta bulikakan ampun ikam, nang sudah diambil urang. Lakuakan aja apa nang ikam hendak orang lain lakuakan ke ikam. Mun ikam cuma sayang wan orang nang sayang wan ikam, kada bapahala. Orang badusta gin kaya itu jua. Amun ikam berbuat baik cuma ke orang nang berbuat baik ke ikam, kada bapahala jua. Orang badusta gin kawa. Kenapa inya menjapainya? Kenapa pandai lawan orang itu? Mbari muar.
Kada. Sayangi musuh ikam. Gawi nang baik. Mun ma injami, injami seikhlasnya. Pahala ikam ganal di surga. Mun menuruti itu, ikam pacang jadi umat Allah. Sabab Allah baik lawan urang nang jahat. Ikam harus murah hati. Nang kaya abah di surga. Guru, selamatkan kami. Jangan menghakimi, nyaman ikam kada dihakimi. Jangan menghukum, nyaman ikam kada dihukum. Ampuni, ikam gin diampuni. Guru, padahi kami jalan nang lurus. Bari'i, ikam gin dibari'i jua. Sabab ukuran yang ikam pakai, pacang dipakaiakan gasan ikam. Urang picak kada kawa menuntun urang picak. Kaduanya bisa tak berusuk kesalukan. Napa ikam melihat gabuk di mata dang senak ikam, tapi balukan di mata ikam kada? Guru, padahakan kami jalan nang lurus. Guru, kami memarluakan pian. Himung benar, mama nang maranak akan ikam. Lebih himung urang nang mendengar firman Allah, wan menaatinya. Aku hendak mengenal Sidin. Menurut ikam, Sidinkah Al-Masih itu? Pemimpin agama Yahudi tadi menyarui Nabi Isa umpat kearuhannya. Lalu umpatai Nabi Isa. Bejauhan pun bubuhan ikam. Ayolah kasih, bejauh. Buhannya minta diperhatiakan juga. Coba lihat, ada lahung di muka lawan. Mananya? Mestinya tahu siapa bebininya. Wan dosa-dosa nang suah diulahnya. Aku tahu wai urang ni Simone. Dengarakan aku. Ada dua urang bahutang lawan urang. Seikung 500 dinar. Seikungnya 50 dinar. Karena kada kawa bayar, hutangnya berdua dihapus. Nang mana nang lebih bersyukur? Asalnya orang nang paling banyak hutangnya, Pang. Bujur jerpian. Di hati jainya. Pian kada membari banyu gasan membasuh batis ulun nang kaya adat kita. Tapi inya membasuh batis ulun wan banyu matanya. Pian kada mencium ulun. Tapi inya menciumi tarus batis ulun. Pian kada meminyaki rambut ulun. Tapi inya meminyaki batis ulun. Kasihnya nang tulus, wan ulun membuktiakan dosanya nang banyak tu sudah diampuni. Tapi nang sedikit diampuni, kurang jua meherani Tuhan. Dosa ikam sudah kuampuni. Tulak aja lawan hati nang sanang. Nabi Isa bakuliling wan bubuhan pengikutnya gasan mahabarakan. Kaya apa Allah memerintah manusia. Umpat jua bubuhan babinian nang sudah ampih matan kasurupan. Ngarannya Maryam nang disambat Magdalena. Yoana bini Kusat nang tukang simpan duit Herodes. Wan Susana.
Nabi Yahya dipanjarakan lantaran Sidin menagur Herodes, Raja Galilea, nang marabuti bini dang sanaknya seorang. Napa? Para kutanain kami melihat. Banyak orang mantar mayat. Anak saikungannya orang nang balu. Pas melihat balu itu, isa maras benar. Dilihatinya mayat tuan baucap, nak bangun. Anak tu bangun. Lalu, inya memaraki mamanya. Takunakan, wan isa, piankah almasih nang dijanji akan Allah itu? Atawa kami menghadang nang lain? Guru, 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 Nabi Yahya menyuruh kami betakun. Piankah almasih nang itu, atau kami menghadang nang lain? Bulik, padahal kan wan Nabi Yahya nang pian lihat, nang picak kau melihat, nang lumpuh kau berjalan. Bahimunglah nang baiman ka ulun. Kabahu abah, kawala melihat. Kawai, ulun melihat. Patani mahambur banih di ladang. Sapalih banih gugur di pinggir jalan, lalu terjajak urang. Wan dipatuk burung. Sapalih gugur di batu-batu. Banih itu tumbuh, lalu layu karena tanahnya kadada banyu. Sapalih gugur di rumput baduri. Tapi rumput baduri nang manang. Sisanya gugur di tanah subur. Tumbuh hai, lalu babuah 100 kali lipat. Guru, napa garang maksud kisah pian tadi? Ikam diberi pengetahuan mengenai kaya apa Allah memerintah. Tapi gasan nang lain dilajari lawan kisah haja. Mendengar tapi kada paham. Ini nah arti kisah tadi. Banih nang itu firman Allah. Nang tagugur di jalan tadi, urang nang mendangarakan. Tapi iblis mencungul wan merampas firman tadi, supaya urang tu kada percaya wan kada masuk surga. Banih nang gugur di babatuan, urang mendengar wan menerimanya, tapi kada baakar. Percaya satu mata haja, pas godaan datang, inya murtad. Nang tagugur di rumput baduri itu, urang nang mendengar, tapi dikalahkan ulih kenikmatan wan kasusahan dunia. Makanya kada babuah. Nang gugur di tanah subur itu, urang nang mendengar firman, wan mana artinya? Tumbuh sampai babuah. Kadada urang nang melikitakan lampu, lalu menukupinya. Mustinya diandak di atas, supaya urang kawa melihat. Samunyaan nang tersembunyi atawa dirahasiakan, pacang kelihatan wan ketahuan dalam tarang. Jadi dengarakan baik-baik. Nang menerima ajaranku, pacang lebih paham. Tapi nang kada menerimanya, pengertian urang tadi, pacang diambil Allah. Guru, mama wan di sanak pian ada di luar. Anak mendapat, ya? Semunyaan urang nang menaati firman Allah, itu pang mama wan dang sanakku. Oh.
Rahatan Balayar Wan Bubuhan pengikutnya, Nabi Isa basabda, "Ayu kita tulakan ka Subarang Danau." Parahatan Balayar, Sidin Taguring. Harusnya ikam percaya. Lalu bubuhannya Balayar Kakuta Gerasa di Subarang Danau Galilea. Pang, jangan ajab aku. Ngarani kam siapa? Kami banyak. Tuhan tolong, jangan kami diusir ke neraka. Biarkan kami masuk ke babi-babi itu. Bawalah. Setan-setan tadi keluar merasuki babi-babi itu. Tulak matan sini. Tulak matan sini. Bajau. Tulak matan sini. Bajau. Lakasi bajau. Ulun hendak umpat lawan pian. Ke mana aja? Awalah, bulikin. Kuat kisahkan semunyaan. Lalu Nabi Isa wan bubuhan pengikutnya tulakan hendak manyurangan. Sekalinya banyak nang tahu, lalu mempadinya. Parak maghrib, Petrus baucap. Guru,
suruh pang bebuhannya pulihkan, biar bebuhannya tulakan ke kampung-kampung nang parak sini, supaya bebuhannya kau makan wan guring, soalnya di sini kada ada apa-apa. Bubuhan ikam nah harus membari imakan. Ada 5 roti, awan 2 iwak aja. Ya Allah Ta'ala, pencipta alam semesta, nang memberi barkah. Berkahilah makanan nang ini. Amin. Ujar orang, aku ini siapa? Ada yang menyambat pian Nabi Yahya. Nang lain menyambat pian Nabi Ilyas. Ada juga yang menyambat pian ini salah seorang Nabi. Nang hidup pulang. Amun ikam pang, aku ini siapa? Pian ni Al-Masih. Jangan bapadah ke orang. Aku harus menderita wan ditulak. Aku pacang dimatii. Tapi hari nang ketiga aku hidup pulang. How clearly the sky reveals God's glory. It to the following day, each night repeats it to the next. Hendaklah jadi pengikutku. Ulun mau, wai. Tapi biar ulun kulik dulu bepadah lawan keluarga. Siapa nang membajak tanah tapi bepaling ke belakang kada pantas melayani Allah. Mun hendak umpat aku, harus membuang kehendak saurang. Harus rela mati kalau umpat aku. Nang kada rela mati karena aku, kada selamat. Tapi nang rela mati karena umpat aku, inya selamat. Biar ikam panyugihnya, tapi masuk neraka, kada ada untungnya. Mun urang menulak aku lawan ajaranku, maka inya gin kutulak wayah aku datang pulang kaina. Lawan malaikat Allah dalam kuasanya. Antara ikam, ada nang pacang melihat Al-Masih dimuliakan sebelum mati. Lalu Nabi Isa membawa Yahya, Yakub, wan Petrus naik ke bukit Gasan Badu'a.
parahatan badua, muha Nabi Isa bacahaya wan jubahnya jadi putih mangkilap. Lalu ada dua ikung urang bepander lawan Nabi Isa. Sekalinya Nabi Musa wan Nabi Ilyas nang talihat dalam kamuliaan surgawi. Pas pian dimatii di Yerusalem, pian nang menggenapi kehendak Allah. Imbah bubuhannya tulakan, Petrus baucap ka Nabi Isa. Guru, nyaman banar kami di sini. Kami maulah serobong lah. Parahatan Petrus baucap, ada awan nang turun menaungi buhannya. Lantaran itu, bubuhan pengikut Nabi Isa jadi takutan. Lalu ada suara matan surga nang baucap. Nang ini, anak nang kupilih, wan kuutus. Dangarakan sidin. Guru, tolong ipang anak ulun. Tolong ipang. Anak ulun saikungannya. Sudah ulun suruh pengikut pian mau usir setan tu. Tapi bubuhannya kada kawa. Oi nang kada percaya wan sasat. Harusnya bubuhan ikam mbak iman ka aku. Bawa anak ikam ke sini. Hanya sigar. Ajaibnya lah. Melajari pang kami berdoa, nang kaya Nabi Yahya melajari pengikutnya. Amun ikam berdoa, sambat ja. Abah kami nang di surga, dijunjung ngaranmu. Jadikan kami taat, jadilah kehendakmu di bumi nang kaya di surga. Barii kami makanan sasadangnya. Ampuni dosa kami, nang kaya kami jua maampuni urang. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi luputakan kami mata nang jahat. Minta aja ikam dibarii. Cari aja ikam pacang mendapat. Katuk haja maka lawang dibuka akan. Sabab samunyaan nang meminta menerima. Wan samunyaan nang mencari mendapat. Gasan samunyaan nang mengatuk lawang dibuka akan. Kadada abah nang membari ular mun anaknya minta iwak atau kala jengking mun minta hintalu. Ikam nang jahatkin tahu membari inang baik kesan anak ikam.
Magin nyai abah di surga, inya membari ruhnya gasan urang nang meminta. Kupadahi ikam, jangan gair wan napa nang hendak dimakan, atau wan napa nang hendak dipakai. Sabab hidup panting daripada makanan, wan hidup lebih panting daripada pakaian. Iti hija burung-burung gagak, inya kada betanam, kada mangatam, kada baisi kindai atau gudang. Tapi Allah maharagunya, ikam lebih baharaga daripada burung-burung itu. Kadada urang nang kawa memanjangi umur karena gair. Mun ikam kada kawa memanjangi umur, kenapa maka gair lawan hal duniawi? Itih kambang ini, wancaranya tumbuh. Inya kada memintal atau maayam. Raja Sulaiman nang sugih gen, bajunya kada sabungas kambang nang ini. Mun Allah, maharagu kambang nang hari ini ada, tapi isuk mati. Mesti Allah pacang maharagu ikam jua. Ikam kurang baiman. Kuatakan pang iman kami. Mun ikam bujur-bujur baiman ka aku, ikam kawa menyuruh, pohon nang ini baalih ke laut, maka pohon itu menuruti ikam. Celakalah tukang guda itu. Daripada menyasatakan urang nang lamah iman, baik batu ganal dijaratakan ke gulunya, imbah itu dibuang ke laut. Kerajaan Allah itu kaya ini. Ada urang nang mananam gigi nang halus di kabunnya. Gigi itu tumbuh menjadi puhun. Burung-burung gin besarang di dahannya. Aku kada paham jernya tuh. Seharusnya ikam jangan makan lawan urang-urang nang berdosa itu. Nang sigar kada memerluakan tabib, tapi nang garing haja. Aku mengiyo nang berdosa supaya batubat, lain nama anggap dirinya soleh. Guru tarusakan pang kisah pian tadi. Jangan gair kekurangan baju atau makanan karena ikam umat Allah. Juali semunyaan harta ikam, lalu sadakahkan. Berarti ikam baisi harta nang kada bisa rusak. Itu pang harta di surga nang kakal. Karena maling kada kau ambil, wan rayap kada kau merusak. Di mana harta ikam, di situ jua hati ikam. Uni, pian sudah wagas. Hari jak gasan begawi, datang haja pada hari ini tu gasan diwagasakan, jangan pada hari sabat. Ikam urang-urang namun apik, urang melapas sapi atau kambing matan kandangnya membawa kapanginuman pada hari sabat. Tapi wah ini ada babinian keturunan Nabi Ibrahim yang sudah 18 tahun disakiti oleh iblis. Kada bolehkah diwagasakan di hari sabat?
guru nang baik. Kayak apa caranya supaya aku dapat hidup nang kakal? Kenapa pian menyambat ulun baik? Nang baik tu Allah aja. Pian tahu perintah-perintah Allah. Jangan pian bajinah, membunuh, mencuntan, bersaksi dusta. Hormati abah wan mama pian. Semunyaan sudah kuturuti mulai anom. Ada semacam lagi nang wajib pian gawi. Juali harta pian wan bari'i ka urang susah. Kaina pian dapat pahala di surga. Imbah itu umpati ulun. Tapi kami pedagang. Sugih. Ngalih banar urang sugih masuk surga. Tanyaman seikung unta masuk ke luang jarum. Daripada urang sugih masuk ke surga. Siapa nang diselamatkan? Nang mustahil gasan manusia, kada mustahil gasan Allah. Bila Allah pacang memerintah manusia, pemerintahan Allah tu ngalih dilihat. Kadada nang beucap, lihati, inya di sini atau di sana. Sabab Allah memerintah dalam hati urang. Ikam pacang hendak melihat adanya aku, anak manusia, tapi kada kawa. Kaya kilat memancar matan hujung ke hujung bumi, kaya itu jua bilanya anak manusia itu datang pulang. Tapi inya wajib menanggung banyak penderitaan dahulu, wan ditulak oleh angkatan wayah ini. Kitab suci Taurat wan kitab suci Jabur masih balaku wan masih bakuasa. Samunyaannya harus ditaati. Imbah itu, banyak nabi wan raja bahari kapingin melihat mujizat-mujizat Al-Masih, tapi kada kawa. Jadi, apa nang harus kami ulah? Apa jar kitab suci? Kaya apa pemecahannya? Sayangi Allah wan saganap hati, saganap kekuatan, saganap jiwa, wan akal budi. Sayangi sesama kaya diri saurang. Bujur ikam, turuti ja, salamatam. Siapa sesamaku? Lain tentara tu. Kenapa wan raja kaisar? Nah, ada satu kisah. Seikung lalakian turun ke kuta. Inya disarang, dipukul, disiksa, dirampok wan ditinggalakan. Imbah itu, datang seikung imam Yahudi melalui di situ. Rahat melihat urang tadi, inya meliung wan bajalan tarus. Kaya itu jua urang nang begawi di bait Allah. Inya melihat jua, tapi inya gin bajalan tarus. Imbah tu datang urang Samaria nang lalu di situ jua. Rahat melihat urang nang itu, inya maras banar. Diparakinya urang tadi, dibarasihinya lukanya, lalu dibabatnya luka itu. Imbah itu urang tu dinaikakannya ke atas keladanya, wan dibawa ke penginapan supaya bisa dirawatnya. Isuknya inya memberi duit ke ampun penginapan, lalu inya berucap, rawatakan inya, kain aku ganti samunyaan ungkusnya. Nah, nang mana di antara tiga orang itu nang balaku sebagai sesama ka urang nang dirampok tadi? Urang nang sudah menolong tu. Nah, tulak. Laku akan nang kaya itu juga. Ya. Ah. Biarakan kakanakan datangan ka aku. Jangan ditangati. Nang rendah hati kaya ini ampun Allah. Sabujurnya, aku bapadah ke ikam. Nang hakun menaati Allah nang kaya kakanakan ini, inya pacang masuk kerajaan Allah. Menyambut kakanakan dalam ngaranku berarti menyambut aku. Menyambut aku berarti menyambut nang mengutus aku. Siapa nang rendah hati, inya ditinggiakan. Jadi Nabi Isa mata Nasaret parahatan lalu. Guru. Guru.
keturunan Nabi Daud. Marasi aku. Apa garang pian bekiau? Ulun hendak melihat. Melihat ja. Pian wagas sabab pian ba iman ka aku. Ulun kau melihat. Ulun kau melihat. Ulun kau melihat. Rahat Nabi Isa tulak ka Yerusalem, banyak urang maumpatinya. Bubuhannya tu minta dilajari kaya apa Allah menyelamatakan wan memerintah manusia. Urang nang ini kujuran Nabi, lindunganku, selamatakan aku. Syukur, alhamdulillah. Pada hipang kami jalan nang lurus. Urang banyak itu mulai maakui Nabi Isa jadi junjungan. Karena awaknya randah, tukang tagih pajak tu naik ke pohon. Soalnya inya hendak banar melihat Nabi Isa. Nah, Jakius nang tukang tagih pajak. Turun Pang Jakius. Aku hendak beilang ke wadah hikam. Wadahku? Aku nyalah urang Jakius. Heran nyalah. Jakius bisa patuh awan Nabi Isa. Anu, kubari setengah ampunku ke orang susah. Amun aku suah menipu orang, kubulik akan. 4 kali lipat. Aku kada percaya ada tukang tagih pajak hapun memagiakan duitnya. Kada mungkin. Sarumahani pacang selamat. Sebab Jakius kin beriman kaya Nabi Ibrahim. Aku hendak menyelamatkan orang. Dengarakan. Kita pacang ke Yerusalem. Imbah tu tulisan bubuhan Nabi tentang aku pacang tak jadi. Aku pacang diserahkan ke urang rumah. Dihuluti, dibaris supan lawan diludahi. Dicambuki wan dimatii. Tapi pada hari ketiga, aku pacang hidup pulang. Biar Nabi Isa tahu pacang dimatii lantaran dosa manusia, Sidin tatap tulak ke Yerusalem. Urang banyak kahimungan melihat kedatangan Nabi Isa, wan menyambut Sidin jadi raja bubuhannya. Guru, suruh Pang pangikut pian badiam. Biar bubuhannya badiam. Maka batu-batu gin mamuji aku.
pas Nabi Isa hendak parak Yerusalem, Sidin menjadi sadih melihat kutan itu. Waduh, aku kepingin ikam tahu jalan yang lurus, tapi telanjur sudah. Kaina musuh-musuh ikam, pacangan datang mengapungi buhan ikam, matan samunyaan arah. Wan menghancurakan ikam, wan anak-anak ikam. Kuta ikam pacang bujur-bujur hancur, karena ikam kada pinandu kedatangan Allah. Sapalih bait Allah sudah jadi wadah bajualan. Kada lagi gasan wadah sembahyang. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Balawi. Ada tertulis. Rumahku gasan berdoa, tapi kemulah sarang kerumpulan. Kambing pun lapasnya, tahan, tahannya. Bubuhan pemimpin politik wan pemimpin agama makin memusuhi Nabi Isa karena tambah banyak orang nang menyambat Nabi Isa raja. Pinanya banyak orang nang menyambatnya raja. Raja? Raja buhan peminta-minta, lahung, wan maling, sudah ada nang lain nang maaku dirinya raja. Imba itu mana? Jangan tak kabur. Pengikutnya tuh bertambah terus. Orang kagum lawan inya. Wan berpikir Sidin tu raja. Ingat akan haja kaina. Amun Sidin maulah tumbur wan maharu-haru. Ikam kutuntut. Amun inya bujur. Berarti Isa musuh kita. Makin banyak ahli Taurat wan urang matan golongan pamimpin agama nang munafik dikaritik Nabi Isa. Tapi makin banyak jua orang Israel nang maumpatinya. Maginnya ai bubuhan nang dikaritik Nabi Isa batambah sarik lawan Sidin. Di bait Allah ada seikung babinian balu nang susah. Sidin menyumbang dua kaping duit. Kupadahi ikam, nang balu ini lebih banyak memberi pada nang lain. Soalnya orang sugih tu memberi matan kelebihannya. Tapi nang balu ini membaris samunyaan ampunnya. Padahi, bujulah nang ikam sambatu. Atas dasar apa? Ulun gin hendak batakun. Nang hak permandian Nabi Yahya, matan Allah kah, manusia kah? Apalah jawaban kita? Mun dipadahkan matan Allah, inya batakun. Kenapa ikam kada percaya? Tapi mun kita padahkan matan manusia, kita bisa ditawaki. Sebab buahnya yakin namun Yahya tu nabi. Kami kada tahu matan mana asalnya. Mun kaya itu, ulun gin kada hakun menjelaskan dasarnya tadi. Ada kisah urang nang menanam anggur. Pangarunnya disuruh maharagu. Lalu inya tulak balawas. Wayah musim memuntik buahnya. Inya menyuruh anak buahnya.
maambil bagiannya matan pangarun tadi. Sakalinya, jangankan dapat bagiannya, malah dihajarnya, imbah itu disuruhnya nang lain lagi. Anak buah nang hanyar tadi dihajar wan di baris supan jua. Buli kayaknya, kada membawa apa-apa, anak buah nang ketiga dikirim pulang. Tatap dihajarnya jua, wan ditimbai keluar kabun. Maka jar ampun kabun tadi, kayak apa lagi aku ini? Wah ini anakku nang kusayangi kusuruh, pasti buhan pangarun menghormatinya. Tapi pas buhannya melihat anaknya tadi datang, buhannya berucap, nang ini pewarisnya. Baik kita mati ija, jadi kita nang dapat warisannya. Imbah itu, Pang. Lalu buhannya menimbainya keluar kabun, wan mematiinya. Nah, kikira apalagi nang pacang dilakukan ampun kabun tadi. Inya pacang mematii pangarun tadi, lalu menyuruh orang nang lain maharagunya. Nah, kikira apa arti ayat ini? Batu nang dibuang oleh tukang-tukang bangunan sudah menjadi batu nang panting banar. Samunyaan orang nang gugur ke batu tu, pacang hancur. Siapa haja nang tatindih batu itu, pacang hancur selawasnya. Guru, bujur jua ajaran pian tu. Kami tahu ja pian kada bapilih lawan orang. Tapi pian maajarakan kehendak Allah. Sambat, menurut hukum agama kita, wajibkah kita membayar pajak wan kaisar? Guru, hati-hati, nyatu menjabak. Pinjami aku duit sakaping. Gambar wan ngaran siapa ini? Kaisar! Amun kaya itu, bari'i ka kaisar. Napa nang ampun kaisar? Wan ka Allah, napa nang ampun Allah? Wayah nitu, hari raya Ruti Kadabaragi. Hari itu jua hewan kurban wajib disumbalih. Nabi Isa menyuruh Petrus wan Yahya tulak menyiapakan makanan, gasan Nabi Isa wan samunyaan pangikut sidin. Aku hendak beacaraan hari Paskah wan bubuh nikam sebelum aku menderita. Percaya aja, aku kada makan kaya ini lagi sampai aku datang pulang sebagai raja nang kakal. Ya Allah nang maha besar, pencipta semesta alam. Nang memberkahi anggur ini. Kinum haja bergantian. Aku kada pacang nginum anggur nang ini lagi sampai Allah sepenuhnya berkuasa. Ya Allah nang maha besar, pencipta semesta alam, nang memberkahi ruti ini. Ini nah awakku nang kusarahakan gasan ikam. Adat ini peringatan tentang aku. Banyu anggur ini menggambarkan perjanjian hanyar matan Allah gasan manusia. Perjanjian itu disahkan wan darahku nang pacang keluar gasan ikam. Tapi orang nang mengkhianati aku ada lawan kita di sini. Sabujurnya aku harus mati kaya nang ditakdirakan Allah. Tapi celakalah nang mengkhianati aku. Bujur kan? Siapa garang pengkhianatnya? Kada mungkin. Kada mungkin ulun meninggalkan pian.
nang dianggap tahurmat wajib balaku randa hati. Nang tuan wajib kaya palayan. Sabab mana nang tahurmat, nang dilayani atau nang malayani? Nyata ay nang dilayani. Tapi wahini aku nang malayani buhan ikam. Ikam nang umpat wan aku wayah aku dicubai. Kaya abahku memberi kuasa ka aku. Kaya itu jua aku memberi kuasa ka ikam. Ikam pacang makan wan nginum samija lawan aku di dalam kerajaanku. Wan ikam pacang batahta mahakimi ka 12 suku Israel. Berarti pengkhianatnya tuh kadada. Simon, tahulah ikam. Iblis pacangan mau uji buhan ikam. Iblis hendak mencubai buhan ikam supaya kadabe iman lagi ka aku. Tapi aku sudah berdoa supaya ikam kada murtad. Imbah ikam batubat, kuatakan nang sanak seiman. Guru, ulun siap dipenjara akan. Wan mati gasan pian. 3 kali ikam pacang berucap, aku kada patuh wan Isa. Hanyar ayam batang kuok. Wayah buah nikam disuruh tulak baca ramah, kada disangui kakurangan lah. Kada, asalnya kada pang. Buah nikam pasti hendak membawa epok atau kadut. Wan pasti hendak menjual baju gasan menukar pedang. Soalnya, ada tatulis dalam kitab suci, inya pacang dianggap sebagai panjahat. Nang tatulis tentang aku tadi, pacang diganapi. Ini nah, 12 senjata. Sudah, Gen. Majelis agama Yahudi basidang gasan mencari cara menangkap Nabi Isa. Lalu iblis merasuki pangikut Nabi Isa nang bangaran Yudas Iskariot. Imbah itu, Yudas tulak ke wadah imam besar gasan barunding mengkhianati Nabi Isa. Lalu Nabi Isa meninggalkan Yerusalem tulak ke Bukit Zaitun gasan badu'a. Badu' aja, biar kada gugur dalam pencobaan. Lalu Yudas menjual Nabi Isa seharga 30 kaping duit. Nabi Isa tahu bahwa sudah wayahnya Sidin mesti mati gasan dosa manusia. Lalu Sidin berdoa. Abah, amun pian hak pun jauhakan siksaan nang pacang ku tanggung, tapi jangan kehendakku nang jadi, tapi kehendak pian haja nang jadi. Parahatan Nabi Isa berdoa, datangai malaikat matan surga menguatakan Sidin. Paluhnya bercampur darah wan batitikan ke batu. Jangan guring. Bangunan. Berdoa biar kada gugur dalam pencobaan. Hmm.
Judas. Aku sadih Ikam purun mengkhianati aku, apalagi lawan ciuman. Guru, biar kami lawan aja. Ayo tangkap dia. Sudah aja, Gen. Ajaibnya lah. Aku ni lain penjahat, kada usah membawa parang wan pamangkong. Saban hari aku ada lawan wan Ikam di bait Allah, Ikam kada menangkap aku. Tapi hanyar ini Ikam bertindak. Pas iblis berkuasa. Tangkap inya. Jagai inya. Nabi Isa dibawa ke halaman rumah Imam Basar. Lalu bubuhan prajurit menghuluti Nabi Isa jadi raja Tuhan Yahudi. Inikah jubahnya raja? Ulah Ikam, macam diapai orang. Oh guru, jujurlah Ikam hendak menyelamatkan kami. Jujurlah Ikam penyelamat kami. Orang negin pengikut Isa. Lain, aku kada patuh. Aku melihat inya baimbai. Kami ini, Gin, pelayan Ikam. Nyamanlah rasanya jadi budak. Ikam, Gin, pengikutnya. Kada, lain aku. Pengikut Isa. Pandirannya kayak orang Galilea juga. Jauh. Ada, Ikam tuh nang tersalah. Imbah itu Nabi Isa manulih ka Petrus. Hanyar Petrus keingatan lawan pandiran Nabi Isa semalam. Tiga kali Ikam pacang ba ucap, aku kada kenal Isa. Hanyar hayam batangku. Astagfirullahalazim. Ampuni aku. Ya Allah, Nang Maha Pengampun. Pian sudah mengampuni Bani Israel. Wayah bubuhannya kada taat. Pian kada menghukumnya. Padahal pian sarik banar wan bubuhannya. Pian sudah mengampuni bubuhannya karena kasihmu, perjanjianmu, buat kesetiaanmu. Siapa nang menghajar Ikam? Tangguhi, siapa lagi nang pacang memukuli? Ampe, ujarku ampe. Bawa inya ke majelis agama. Berdiri. Majelis agama Yahudi mulai menakuni Nabi Isa.
padahakan ikamkah Al-Masih tu? Mun ulun padahi, pian kada percaya jua. Mun ulun betakun, pian gin kada menyahuti jua. Tapi ulun anak manusia pacangan duduk di sebelah kanan Allah Ta'ala. Piankah anak Allah itu? Pian nang menyambatnya. Inya kada dahak bepender nang kaya itu. Inya basalah. Kami mendengarnya inya menghujat Allah. Bawa inya ke Pilatus. Ayo kita bawa inya. Bubuhannya membawa Nabi Isa ke Pilatus, penguasa kerajaan Roma nang paling sangar. Ribuan orang sudah dihukum mati oleh Pilatus di kayu bapalang. Bapa buhan ikam, sungsungnya kemari. Orang ni menyesatakan orang. Inya ni pang nang maulah tumbur di halaman bait Allah. Inya pantas dihukum mati. Hukum je. Aku kada ada alasan kesan mau hukum orang nang itu. Inya basalah. Mana ngati kami bayar pajak wan kaisar. Inya mengaku inya ni Al-Masih. Raja. Raja? Bujurlah ikam Raja Buhan Israel. Inggih. Inya tu Matan Galilea. Wayah ini ada di sini. Galilea? Inya ini orang Galilea. Mun kaya itu, anjurahkan ja ke Herodes. Sidin masih di Yerusalem kalau. Irit ya ke Herodes. Siapa gerang ikam ne? Siapa aja pengikut ikam? Bujurlah ikam nang maulah mujizat. Ulah pang pulang. Tuan, inyani menyesatakan urang. Maaku inyani raja. Inya? Raja. Nang mulia. Hajarinya. Bulikakan ke Pilatus. Ini daerahnya. Orang ini kada pantas amun dihukum mati. Jadi inya ku cambuk haja lalu ku lapas. Pian
harus melapasakan seekong tahanan di hari basar ini. Lapasakan Barabas, gasan kami. Wan hukum orang ini. Iih, lapasakan Barabas. Mati jahinya. Ikam, ikam. Bubuhannya baku ciak sing nyaringan supaya Nabi Isa dimatii. Kaputingannya, Pilatus menghukum mati Nabi Isa, wan malapasakan Barabas nang dipanjara karena memberontak, wan membunuh. Imbah itu Nabi Isa diserahkan lawan pengikut Pilatus, gasan. Bajau! Bajau! Mundur! Bajau! Beri jalan! Mundur, jauh, mundur, mari jalan, mundur, bangun, minggir. Ikam, siapa ngaran Ikam? Simon. Kiri ini pak, ganti akan inya. Pak ganti talinya. Tahan Nina, ayo jalan. Jauh. Jangan berparak. Beri kami jalan. Jauh. Minggir. 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 Maras melihat pian. Minum Nina. Minum. Bebinian Yerusalem. Jangan tangisi aku, Ja. Tapi tangisi juga diri Ikam mun anak Ikam. Sebab amun nang saleh ja marasai hukuman Allah. Makinnya ai urang nang badusa. Mudah-mudahan Allah menolongi pian. Kami mendoa akan pian. Jalan. Ikam ke sini. Ayo, makasih. Makasih. Ayo berjalan. Ayo jalan makasih. Ayo makasih. Ayo jalan. Jalan. Ayo ikam berjalan. Ayo jalan.
arus akan. Lain inya selamatkan, kawalah inya menyelamatkan inya seorang. Amun ikam almasih selamatkan diri ikam, terumpang matan salib. Apa ya kan, pangka kami sebuting mujizat ikam. Nabi Isa dimatii di kayu bapalang diapit dua ikung panjahat, kaya nang ditakdirakan Allah lewat bubuhan Nabi Bahari ratusan tahun sebelumnya. Nah, ini jubah ampun raja. Sini nah, ayo, kada, jangan berebut, kita undi aja. Nah, kita undi. Kita undi aja supaya adil. 15, 20. Nah, ikam nang manang. Pacang ikam apa? Di tihang kayu bapalang tatulis, inilah Raja Bubuhan Yahudi. Raja, selamatkan diri ikam. Selamatkan puang kami. Wan, dirimu seorang. Kada takut Allah kah? Sidin menerima hukuman yang sama.
lawan Hikam. Tapi Sidin gak ada masalah. Nabi Isa Gandang Ulun, Wayah Pian datang sebagai raja. Hari ini Hikam Pacang Adawan aku di surga. Kikira pukul 12 siang, hari terlihat kada bakajutan di samunyaan daerah itu sampai jam 3 kamarian. Kain pahalat bait Allah tabalah dua matan atas ke bawah. Abah, Awan Pian, serahkan penyawaanku. Imbah melihat kejadian itu, kepala prajurit memuji Allah. Ujarnya, Allah Maha Besar. Dasar bujur si Dini orang nang saleh. Yusuf Urang Arimatea, anggota Majelis Agama Yahudi, kada satuju lawan hukuman mati nang itu. Inya meminta izin lawan Pontius Pilatus gasan mengubur Nabi Isa sabalum hari Sabat. Maaflah, kami hendak umpet melawat mayat junjungan kami. Kada apa-apa, tapi ayu ay, satu mat lagi hari Sabat. Pas subuh Ahad, bubuhan babinian tulakan menjarahi kekuburan Nabi Isa membawa rarampahan. Bubuhannya takajud melihat batu penutup kuburan taguling. Pas buhannya masuk, sekalinya mayat Nabi Isa kadada lagi. Orang nang hidup di wadah orang mati. Sidin kada lagi di sini.
Sidin sudah pulang. Ingatakan ya panderan Sidin nang samalam. Aku pacang diserahkan ke orang rumah. Dimati, eh. Tapi pada hari nang ketiga, aku pacangan hidup pulang. Dengarakan, batunya taguling. Kami masuk, tapi mayat junjungan kita. Lang, Lam. Apa Jarikam? Lang, Lam? Wan, imbah itu dua ikung malaikat, Basinar, Wan Bapandir. Napa ikam mencari nang hidup di wadah orang mati? Bujur. Percaya aja. Bujur. Kami sudah melihatnya, tulak janaki saurang, kuburnya kosong. Guru kita hilang, percaya aja kami. Nabi Isa menampayakan dirinya lawan dua ikung pengikut Sidin. Imbah itu bubuhannya bebulik kahimungan mendapati kekawalannya. Bujur, Sidin hidup pulang. Sidin menampayakan dirinya. Oh, kami kada pinan duluan Sidin. Wayah berdapat tadi. Rahat membalah ruti, hanyar pinan du. Kutai maus, anehnya lah Sidin tulak ke sana. Assalamualaikum. Kenapa buah nikam gair? Kenapa juga buah nikam ragu-ragu? Itihi, tanganku wan batisku. Ini nah aku. Japai ja ikam pacang tahu. Amun hantu, kada berdaging, kada betulang nang kaya aku nih. Ini pang nang sudah kupadahkan semalam wan buah nikam. Semunya nang tatulis tentang aku dalam kitab suci Taurat, Jabur, wan kitab nabi-nabi musti diganapi. Nang kaya tatulis, Al-Masih tu musti mati. Wan hidup pulang di hari nang ketiga. Ikam saksinya. Atas kuasaku, habar tentang pertobatan wan pengampunan, harus dihabarakan kesemunyaan suku bangsa. Aku pacang menyuruh roh Allah gesenikam. Jadi hadangi jadi Yerusalem sampai buah nikam menerima kuasa itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi buah nikam. Semunyaan kuasa di surga wan di bumi sudah dibariakan ke aku. Jadi tulak haja wan ajarakan ke orang kesemunyaan suku bangsa supaya menjadi pengikutku dan mandi ibu buhannya dalam ngaran Abah, anak wan ruh Allah. Lajari ibu buhannya melakukan semunyaan yang sudah kusuruh ke buah nikam. Ketahuilah, aku pacang mengiringi bubuhan ikam sampai pagi senja. Amin. Sabrataan urang pantas menerima hukuman dosa. Allah tu pacangan menyuruh Al-Masih menyelamatkan urang badusa matan hukuman dosa, ujar bubuhan Nabi. Kehidupan Nabi Isa membuktiakan amun Sidin tu tadi panyalamat nang dijanjiakan Allah.
Saikung babinian nang masih bujang pacangan batianan lawan maranakakan saikung anak lalakian, ujar Nabi Yasaya. Ratusan tahun imba sabdanya Nabi Yasaya tadi, kayaitu jua takdir Allah tadi diganapi wayah Siti Maryam batianan lawan maranakakan Nabi Isa. Nang kayata tulis dalam kitab suci, mujizat kelahiran Nabi Isa membuktiakan amun sidin tu tadi Al-Masih nang disambat Allah anaknya. Sosok Nabi Isa menampayakan zat Allah lawan kuasa Allah. Buktinya, Nabi Isa mawagasakan urang nang garing, maampuni dosa urang. Imbah itu, sidin membawa urang batubat lawan Allah supaya baulihi hidup nang kakal. Nabi Isa mengurbanakan panyawaannya, lawan sidin jua menebusi dosa umat manusia lantaran itu kehendak Allah. Tapi imbah itu, sidin hidup pulang matan kubur. Artinya, kuasa sidin melebihi kuasa maut. Nabi Isa basabda, aku bakuasa mengurbanakan panyawaanku, tapi imbah kejadian itu aku maambilnya pulang. Jadi hidup Nabi Isa pas banar nang kaya hidup Al-Masih nang ditulisakan bubuhan Nabi Bahari. Hidupnya membuktiakan kabujuran kitab suci nang kada kawa diubah manusia. Bubuhan Nabi Bahari basabda, ya Allah, firmanmu itu sempurna lawan kekal. Nabi Isa basabda, langit lawan bumi pacang langlam, tapi sabdaku tetap salawasan. Mulanya Allah ma'adaakan Nabi Adam lawan Siti Hawa biar bubuhannya kawa hidup babahagia di hadirat Allah. Tapi bubuhannya kada percaya lawan kada taat. Lalu wai tapisah lawan Allah lantaran dosanya lawan aibnya tadi. Ada tertulis dalam kitab suci, sabrataan orang sudah badusa. Lawan hukuman dosa tadi itu maut. Soalnya orang badusa kada kawa hidup di hadirat Allah. Tapi nang kaya Allah menyediakan domba laki supaya mati gasan mahurupin anak Nabi Ibrahim, kaya itu jua Allah menyuruh Nabi Isa supaya mati gasan menebusi dosa Bani Adam. Bubuhan Nabi Bahari basabda, nang baiman lawan Al-Masih itu pacangan diampuni dosanya. Lantaran itu tadi bubuhan pengikut Isa Al-Masih talapas matan azab neraka lawan pacangan hidup lawan Allah di surga salawasan. Imbah hidup pulang matan maut, Nabi Isa basabda lawan bubuhan pengikutnya. Lawan kuasaku, bubuhan ikam harus mahabarakan lawan samunyaan suku bangsa, amun Allah maampuni dosa urang nang batubat lawan baiman ka aku. Imbah itu, aku pacangan menyuruh ruh Allah mairingi bubuhan ikam, supaya inya pacangan menunjukakan kebenaran lawan bubuhan ikam. Imbah itu bubuhan ikam kawa hidup di jalan Allah. Di film tadi ada lahung nang batubat lawan inya menjadi pengikut Nabi Isa. Imbah itu Nabi Isa basabda, dosa ikam ku ampuni, ikam selamat lantaran ikam baiman ke aku. Amun orang diampuni dosanya, inya pacangan mengasihi Allah, ujar Nabi Isa pulang. Nabi Isa juga mengiyaui orang supaya mengumpati sidin. Di film tadi ada jua maling di kayu bapalang. Inya baiman ke Nabi Isa, lawan inya minta dimarasiakan. Lalu Nabi Isa basabda pulang, hari ini ikam pacangan umpat aku ke sorga. Urang nang hakun jadi pengikut Nabi Isa, kawa bapandir langsung lawan sidin melalui doa nang kaya ini. Ya Allah nang maha suci, ulun ni basyukur atas kasih pian. Ulun maakui amun ulun ini urang nang badusa. Tapi ulun basyukur lantaran Nabi Isa mengurbanakan panyawaan sidin gasan ulun. Ulun basyukur jua lantaran sidin menabusi dosa ulun. Ulun basyukur jua lantaran sidin hidup pulang matan maut. Jadi, ulun hakun maumpati Nabi Isa jadi penyelamat lawan junjungan ulun. Ulun basyukur lantaran pian kawa maampuni dosa-dosa ulun lawan membuka akan jalan nang baampah kehadirat pian. Mudahan Nabi Isa memberi ulun kuasa gasan hidup ulun supaya dihargai pian. Ulun minta supaya ruh pian nang suci mairingi ulun wan memadahkan lawan ulun jalan nang lurus. Mudahan ngaran pian dijunjung di seluruh dunia. Amin. Nabi Isa basabda mengenai bubuhan pangikut sidin. Pangikutku mandangar suaraku wan maumpati aku. Aku gin jua pinandu wan bubuhan pangikutku. Bubuhan pangikut Nabi Isa wayah ini rajin bakakumpulan lawan papadaan nang menyayangi wan maumpati Nabi Isa. Bubuhannya berdoa lawan sidin saban hari, membaca kitab suci, maumpati cara hidup sidin, lawan pulang bubuhannya mengasihi urang, nang kaya Nabi Isa mengasihi kita.
ganangi sabda Nabi Isa wayah Sidin naik ke surga. Segala kuasa Allah baik di surga maupun di bumi sudah disarahakan ke aku. Ganangilah, aku mairingi ikam salawasan sampai pahabisan zaman.